inilah pokok sawi yang kita sudah jemurkan beberapa menit. Cukuplah sekadar kita melayukannya saja. Lepas itu barulah kita peruk dengan garam. Sebab ini sudah masin, saya akan buat air gula apung. Air gula apung ini untuk menambah rasa manis lah. Kita bacok di dalam mangkok untuk menambah rasa manis. Oke, terus kita tutup, kita biarkan beberapa hari. Oke, hari ini kita akan memeriksa jeruk sawi setelah seminggu kita jeruk. Oke, inilah hasilnya. Jeruk hanya menggunakan garam dan gula apung. Kita goreng tumis dengan ikan bilis ataupun masak dengan ayam pun boleh. Nak makan terus macam ini pun boleh.